Oh yes, jumpa lagi di channel kami. Di kesempatan ini kami akan memberi tutorial cara membongkar Nokia Z3 ya. Yang pertama-tama teman-teman harus punya obengnya. Obengnya yang seperti ini. Terserah mau obeng yang bagus atau yang sedang atau yang jelek, yang penting nanti buat pas muter itu enak ya. Langsung saja nonaktifkan dulu HP teman-teman ya. Kemudian kalau sudah dinonaktifkan, buka dulu casingnya dan sama baterainya, SIM cardnya keluarkan. Oke, kemudian kita buka bautnya dulu, putar. Buka lagi. Kemudian kalau selesai dibuka bautnya, kita ceplek aja bagian sampingnya seperti ini, dia akan kebuka ya. Ini memang udah lama sih HP, jadi kadang casingnya kadang rapuh, ada yang enggak, tergantung ya. Nah, ini casing sudah terbuka ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Kemudian gimana sih bang cara bongkar LCD-nya? Nah, kalau teman-teman mau bongkar LCD, ini baut yang ini buka juga ya. Jadi ada 6 baut sih sebenarnya. Nah, ini yang di atas ini baut LCD. Kemudian teman-teman lepas dulu soketnya. Nah, di sini ya. Oke. Kalau misalkan lewat sini masih belum bisa, berarti teman-teman harus buka di sini. Seperti ini bisa diakalin, dicetik ya. Oke, kita langsung buka ini lagi, satu lagi ya. Ada 2 baut. Oke, ini baut sudah terbuka semua. Kita angkat aja PCB-nya, mudah. Ini sama soket, apa namanya? Tutup karet konektor ya. Dia renggangin dulu. Nah, seperti ini. Penampakan mesinnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk cara bukanya ini kan udah dilepas nih. Ini dibuka juga. Ini yang kaitan sengnya ini. Kaitan seng buat penahan pelindung LCD. Diceplek ya. Nah. Oke, selesai di assembly. Set, set. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat sobat. Jika ada pertanyaan kerusakan tentang HP, silakan komentar, kami siap membantunya.